monster penggigit. Wow, jamur yang sangat cantik. Pasti enak sekali. Ayo berang-berang kecil, waktunya makan malam. Aku datang. Enak sekali. Ada apa berang-berang kecil? Aku mau jamur lagi. Berang-berang kecil berubah menjadi monster. Jadi dia itu ditumbuk kami. Itu sangat menakutkan. Dia menggigit bokong kalian? Ada yang salah, Dobby. Kita harus menemukan berang-berang kecil sekarang. Baiklah. Dengan bantal ini, bokongku akan aman. Kemana dia pergi? Di semak-semak. Ayo. Bukankah itu berang-berang kecil? Berang-berang kecil? Ada yang salah dengannya. Hei, berang-berang kecil. Hei, berang-berang kecil. Kenapa aku lagi? Awas! Tidak. Dobby, ayo naik ke atas pohon sekarang. Dia menyebut kupu-kupu sebagai jamur. Apa itu? Tidak mungkin. Ini adalah bekas gigi berang-berang kecil. Aku tahu apa yang terjadi. Berang-berang kecil diracuni jamur, itu sebabnya dia bertingkah sangat aneh. Keracunan? Jadi kita terlihat seperti dua jamur besar baginya? Kita harus membawanya ke rumah sakit sekarang. Jamur! Itu dia! Jamur! Kembali ke sini! Berang-berang kecil! Kembali ke sini! Kembali! Jamur! Jamur! Bagus! Dia mengira kalau kita adalah jamur. Ayo, mundur dulu. Tidak! Lewat sini! Jamur! Lewat sini! Jamur! Ah!
Berang-berang kecil. Cepat, kita ke rumah sakit. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, kalian harus hati-hati terhadap jamur yang ada di alam liar. Mereka mungkin terlihat warna-warni dan cantik, tapi mereka sangat berbahaya karena kebanyakan beracun. Jangan pernah memetik atau memakannya. Ingat apa yang kita pelajari hari ini.